sebab dunia ini jambatan untuk sampai akhirat. Kita tak tahu berapa banyak amalan kita di akhirat, tuan-tuan. Oleh kerana itu, Ramadan yang mulia ini kita kena tunjukkan syukur kita kepada Allah dengan kita melakukan sebaik-baik mungkin, sebab kita dah ada dah dalam bulan Ramadan. Ada orang masuk dah bulan Ramadan, tuan-tuan membuat, tapi Allah tak bagi izin dia untuk melakukan ibadah. Antaranya bapa mertua saya, tuan-tuan, doakanlah semoga dia cepat sihat. Dia cakap pada saya sebelum Ramadan, dia kata malam buat, kalau masuk bulan Ramadan ni dia nak buat ibadat habis-habis, sebab dia umur dah tua, dia kata inilah masa dia nak buat habis-habisan. Tuan-tuan, masuk saja Ramadan, masuk Ramadan yang kelima, dia sudah sakit, kemudian dia masuk hospital, doktor buat macam-macam, duk tengah cari masalah darah keluar kot mana, sebab dia darah dia tu apa nama, masuk darah tapi darah tak naik-naik. Ini masalah dalaman. Jadi nak bagi tahu, menangis dia, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia dah masuk bulan Ramadan tapi tak boleh nak melakukan ibadat sebanyak mungkin. Macam kita hari ini, Allah Taala dah bagi masuk 10 akhir Ramadan. Maka apa lagi, tuan-tuan? Taharrau Lailatul Qadar. Carilah malam Al-Qadar sampai kita dapat. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sedar tak sedar kita sekarang ini sudah pun dah mula nak masuk ke dalam 10 akhir Ramadan. Dan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, taharrau lailatul qadri, carilah, cubalah, usaha untuk mendapatkan satu malam yang dinamakan malam Al-Qadar. Kerana malam Al-Qadar ini tak datang kecuali setahun sekali saja. Ini jelas daripada firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang terbaik. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, kita nak bangun 10 akhir Ramadan ini bukan apa, tuan-tuan. Bukan kerana Allah suruh kita bangun dan Allah jadi kuat, tak. Allah Subhanahu wa taala dia suruh kita bangun untuk kita, tuan-tuan. Sebab kita yang akan bawa amalan kita ini ke dalam kubur kelak. Tuan-tuan, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazi ya syahr ramadan allazi unzila fihi al-quran hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, dan ia merupakan bulan untuk kita mendapat hidayah. Jadi macam mana kita nak dapat hidayah Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan, kalau kita tidak ada dalam hati kita ini satu sifat syukur. Yang mana, tuan-tuan perempuan, di luar sana ramai yang nak masuk dalam bulan Ramadan, tetapi Allah lebih sayangkan mereka. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu minit pun Allah tak lambatkan. Antara orang yang saya tahu nak sangat masuk bulan Ramadan, ayahanda dan kekanda kita, guru kita, Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz. Nak masuk sangat Ramadan, tuan-tuan, dan dia pun pergi ceramah tentang akhir Ramadan, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, Allah lebih sayangkan almarhum. Orang yang sama juga kalau kita tengok, tuan-tuan perempuan, yang banyak menggalakkan kita agar bawa amalan-amalan kita ini, kumpul amalan-amalan di dunia ini. Dunia mazra'atul akhirah. Sebab dunia ini jambatan untuk sampai akhirat. Kita tak tahu berapa banyak amalan kita di akhirat, tuan-tuan. Oleh kerana itu, Ramadan yang mulia ini kita kena tunjukkan syukur kita kepada Allah dengan kita melakukan sebaik-baik mungkin, sebab kita dah ada dah dalam bulan Ramadan. Ada orang masuk dah bulan Ramadan, tuan-tuan membuat, tapi Allah tak bagi izin dia untuk melakukan ibadah. Antaranya bapa mertua saya, tuan-tuan, doakanlah semoga dia cepat sihat. Dia cakap pada saya sebelum Ramadan, dia kata malam buat, kalau masuk bulan Ramadan ni dia nak buat ibadat habis-habis, sebab dia umur dah tua, dia kata inilah masa dia nak buat habis-habisan. Tuan-tuan,
Masuk saja Ramadan, masuk Ramadan yang kelima, dia sudah sakit. Kemudian dia masuk hospital, doktor buat macam-macam, duduk tengah cari masalah darah keluar kot mana. Sebab dia darah dia tu, apa nama, masuk darah tapi darah tak naik-naik. Ini masalah dalaman. Jadi nak bagi tahu, menangis dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia dah masuk bulan Ramadan tapi tak boleh nak melakukan ibadat sebanyak mungkin. Macam kita hari ini, Allah Ta'ala dah bagi masuk 10 akhir Ramadan. Maka apa lagi tuan-tuan? Taharrau Lailatul Qadar. Carilah malam Al-Qadar sampai kita dapat. Oleh sebab itu saya nak kongsikan tuan-tuan dengan masa yang begitu singkat ini. 5 perkara yang dinamakan 5 asyukur. 5 syukur yang kita kena buat sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan ni, khususnya Asyrul Awakhir, khususnya 10 akhir Ramadan ni, agar kita termasuk daripada orang yang bersyukur dan Allah bagi rezeki masuk dalam malam Al-Qadar. Pertama dinamakan asyukru bil ilmi. Kita bersyukur dengan ilmu Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Lagi kita belajar, lagi kita mendalami ilmu, lagi tawaduk kita. Perasan tak? Itu sebabnya lagi kita kaji tentang Al-Quran. Tuan-tuan, ni semalam kita menyambut nuzul Quran. 2 hari lepas. Tuan-tuan tengok, dalam Al-Quran itu bukan saja untuk kita baca. Lagi kita baca, lagi banyak ilmu yang kita dapat. Antaranya dalam Al-Quran ada akidah. Dalam Al-Quran ada syariah. Dalam Al-Quran ada akhlak. Dalam Al-Quran ada undang-undang. Dalam Al-Quran ada sains dan teknologi. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, kita tak boleh nak nafikan. Apa yang kita baca dalam Al-Quran semuanya ada pada hari ini. Cumanya tuan-tuan, kita tak sampai ilmu kita untuk mengkaji. Sebab ilmu itu sentiasa ada tambahan-tambahan dan tambahan. Oleh sebab itu tuan-tuan, Quran ini perlu dikaji. Kerana dengan bersyukur dengan ilmu yang kita baca, kita akan dapat faedah yang cukup banyak. Sebagai contoh tuan-tuan, bila saya kaji, saya tengok Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah mengharamkan darah yang mengalir. Au damam maskuha. Darah yang mengalir. Saya duk fikir balik, bilalah kita makan darah tuan-tuan. Kita tak makan darah. Rupanya dengan sains dan teknologi pada hari ini, makanan-makanan diambil daripada plasma darah. 60% daripada kita punya darah itu diguna pakai balik di dalam makanan. Tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala bagi tahu au damam masfuha. Kadang-kadang kita fikir balik, bila pula manusia makan darah? Zaman dulu ialah ada tapi tak banyak, dia ambil satu suntikan untuk diminum agar tambah tenaga. Macam kita hari ni tak minum dah darah macam tu. Kita minum 100 plus, kita minum apa Red Bull dan macam-macam lagi. Tapi hari ni tuan-tuan, rupanya darah yang Allah sebut dalam Quran itu, hari ni dengan teknologi moden, macam-macam ia boleh dijadikan. Antaranya menyebabkan daging yang dikepal setahun pun masih nampak fresh. Sebab apa? Dalam tu ada plasma darah. Jadi tuan-tuan perempuan, apa yang Allah cakap dalam Quran, Allah tak pernah tipu. Itu sebabnya kita kena berhati-hati. Bila sebut Allah sebut dalam Quran, au damam au lahmal khinzir. Allah haramkan daging khinzir. Tuan-tuan, kita jadi muhasabah, ya Allah, betul apa yang Allah cakap. Dalam Al-Quran Allah haramkan khinzir, padahal kalau tuan-tuan baca dalam hadis, tak ada pun dekat tanah Madinah itu ada khinzir. Tak jumpa kan? Nabi jumpa khinzir, Nabi jumpa apa nama terkena bulu khinzir, tak ada. Tak ada pun orang Madinah jumpa khinzir. Tuan-tuan perempuan, tetapi dalam Quran 1400 tahun yang lepas ada menyebut au lahmal khinzir. Hari ini tuan-tuan, kita berdepan dengan dugaan khinzir dalam semua produk-produk kita orang Islam. Orang bukan Islam dia nak jatuhkan kita orang Islam ni senang je melalui makanan. Tuan-tuan, dalam air ni tuan-tuan pun, kalau tak ada sijil halal ni, makna bahaya. Cuba kalau nak beli air, tambah-tambah masjid bagi ustaz minum, tak ada sijil halal. Tahu tak sebab apa? Bahaya. Sebab tapisan air ini dia kena dua tapisan. Pertama, tapisan dia kena dapat cek daripada Kementerian Kesihatan. Satu, sebab air ini dia boleh membawa pada kuman. Yang kedua, mesti ada sijil halal sebab penapis-penapis air ini datang daripada China. Daripada China, tulang belulang yang paling rapat untuk menapis air ini tuan-tuan, yang paling baik, yang paling murah adalah tulang belulang babi. Dia rapat betul-betul tuan-tuan. Itu sebabnya kalau kita nak beli kat rumah makcik-makcik kakak-kakak nak beli penapis air kan, macam kowe okeylah, dia ada sijil halal. Macam koko ada sijil halal, tak apa. Sebab penapis-penapis tu yang bahaya. Tambah macam kat rumah kita tapis air, kita beli yang murah, tengok RM150 sebagai contoh, besar macam apa, macam peluh bermandu tu kan,
Ingat, kadang-kadang dalam tu penapis dia daripada sumber yang haram, menyebabkan habis baju-baju yang kita basuh kena apa nama daripada tapisan air tulang belulang babi. Itu sebabnya tuan-tuan puan-puan, tengok Allah Taala sebut aulahmal khinzir, daging khinzir. Kemudian Imam Syafi'i pula menganggap itlaqul ba' wa iradatil kul. Sebut Allah sebut daging tetapi nak bagi tahu semua. Termasuklah bulunya. Tengok bulu kecoh baunya kan. Bulu apa nama cat diambil daripada bulu babi. Kenapa bulu babi itu terbaik? Sebab bulu babi ni halus. Bila kita cat dia jadi cantik. Kita lap apa nama kek nak bagi cantik dia pakai bulu babi paling bagus. Ini chef bagi tahu ni. Saya tanya chef, chef kata bulu babi paling bagus. Kita lap bubuh minyak kan. Minyak paling bagus berkilatnya kek tu, kek pakai minyak apa? Minyak babi. Semua babi mak. Bila tanya balik lalat pun tak datang. Bila tanya kenapa lalat tak datang? Lalat pun tahu haram tuan-tuan. Nak bagi tahu sekarang ni semua produk-produk daripada babi. Semua yang Allah sebut dalam Quran ada hari ni tuan-tuan. Itu sebab kita orang Islam janganlah asyik nak bergaduh je. Tuan-tuan, buatlah satu produk. Buat produk air. Saya bangga orang Islam buat produk air. Orang kakak-kakak kan buat apa? Buat kuih-kuih kan. Buat baguslah bisnes selagi kita mampu. Ini tak kuih raya kita pun datang daripada China. Apa cerita bang? Oleh sebab itu kita kena ingat kita kena saling tolong-menolong. Tak apa. Kita bantu orang Islam kaya sebab orang Islam itulah yang akan keluarkan zakat untuk kita. Orang Islam itu juga yang akan bantu wakaf untuk masjid kita dan sebagainya. Tengok, dengan ilmu kita akan jadi lebih bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok yang pertama. Itu dipanggil asyukru bil ilmi. Yang kedua asyukru bil hal. Bersyukurlah dengan apa? Dengan keadaan semasa. Ni sekarang ni tuan-tuan, kita dah masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kita dah masuk asyurul awakhir, 10 akhir Ramadan. Bersyukurlah bang. Bersyukur. Bangunlah semayang malam. Apa lagi nak? Tarawih datanglah bang. Bukan panjang mana. Tadi saya baca pendek je pun. Itu pun tak balik lagi. Korang ajar betul. Nak bagi tahu tuan-tuan, apa cerita korang ni? Nak bagi tahu kita ni nak apa lagi? Nak satu ayat, kita baca satu ayat. Pun tak ada masa lagi untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan masjid ni, masjid sebelah tuan-tuan. Tak ada orang semua masjid sebelah tu. Masjid kita ni alhamdulillah ramai. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, apa lagi yang kita nak? Masjid-masjid kat luar-luar sana ada yang dah tak ada orang. Sampai kata tiga saf ni ustaz. Bila kami tengok tiga saf, hari tu kami buat satu ayat, dua ayat, satu ayat pun tinggal tiga saf. Sekarang ni kami buat satu juz terus ustaz. Orang yang sama juga ada ustaz. Tengok nak bagi tahu tuan-tuan, orang yang kat masjid ni orang sama je. Mana orang-orang baru ni tuan-tuan? Takkan tunggu mati baru nak datang? Itu yang tak ramai orang nak sembahyang sebab tak kenal. Itu sebabnya tuan-tuan, datanglah masjid. Dia panggil asyukru bil hal. Syukur dengan waktu, syukur dengan keadaan semasa ni dah diajar dalam Islam. Antaranya dia panggil sujud syukur. Perasan tak? Bila kita dapat nikmatnya, pop sujud syukur kita. Allahu akbar, anak dapat semua A. Pop sujud syukur kita bapak. Mak, ya Allah, tengah masak. Adik dapat A. Ya Allah, semua subjek sekolah tadika. Sujud syukur mak dia. Dengan ikan-ikan dan kuali pun sujud habis semua. Sebab gembira anak semua dapat A kan. Tengok nak bagi tahu ni, anak dapat masuk universiti ni, sekarang ni IPTA dah buka. Anak dapat universiti, ya Allah sukanya, sujud syukur dia. Tuan-tuan perempuan, nak bagi tahu gembiranya, itu dinamakan sujud syukur. Asyukru bil hal. Yang kedua, kita diajar contoh, bila kita dapat nikmat, dapat anak sebagai contoh, dapat baby. Bila dapat baby apa kita buat? Kita akikahkan anak itu. Al waladu marhunun bi aqiqatih. Budak ini yang dilahirkan dia marhun. Dia tergadai, tergantung sehinggalah dia diakikahkan. Sampai bila? Kata Imam Syafi'i, sampai budak tu umur baligh. Sebelum baligh boleh kita akikah. Lepas baligh kita buat korban sajalah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Nak bagi tahu kita ni digalakkan sembelih seekor kambing atau dua ekor kambing mengikut kemampuan. Kenapa tuan-tuan? Nak tunjukkan syukur, alhamdulillah aku dapat baby. Ramai kat luar sana nak baby 10 tahun kahwin tak dapat. Ada kawan saya 15 tahun tak dapat, tapi Allah bagi rezeki kot lain pula. Pusing dunia tuan-tuan. Dia pensyarah, isteri pensyarah, duit tak tahu nak buat apa tuan-tuan, anak tak ada, apa saja tak ada. Dia bela kucing ni. Dia setiap hari dia beli setiap bulan dia beli makanan kucing yang 20 kilo daripada mana saya pun tak tahu. Dia bawa, memang dia bagi guni-guni. Datang kat pejabat, saya kata kau bagi kucing mana ni? Banyak betul kucing kau makan. Tak, dia kata memang dia sedekah kucing-kucing jalanan. Penuh kucing datang makan kat rumah dia. Tuan-tuan, dengan itu Allah bagi rezeki pusing dunia tuan-tuan. Setahun dua kali pusing dunia. Kejap ke Afghanistan, Afghanistan pula. Yugoslavia,
kejap pergi ke Bosnia, kejap merata dia laki bini tuan-tuan. Pergi Mekah dia tak pakai, dah travel. Dia pergi berdua naik apa dengan isteri dia. Business class sampai duduk kat sana, ambil hotel biasa dia dua orang tuan-tuan. Nak bagi tahu Allah bagi rezeki. Maknanya Allah tak bagi dia anak, Allah bagi kot lain pula. Tapi tuan-tuan, kita ni yang Allah bagi anak, sembelih seekor kambing, dua ekor kambing untuk apa? Tanda syukur pada Allah. Dia panggil asyukru bil hal. Tengok orang kahwin. Masjid ni ada buat kahwin. Ha? Siapa tukar nikah? Juru nikah? Tak ada, juru nikah tak ada. Dia kahwin dengan orang. Ah okey. Juru nikah ada. Tanya juru nikah, lepas dia akad nikah, sahaja aku nikah, sahaja aku nikahkan kau pula. Lama tak kahwin orang lupa tuan-tuan. Apa ni dia akad nikah lah, akad nikah. Habis akad nikah, apa dia orang buat? Sembahyang dua rakaat. Suami isteri sembahyang seorang. Tanya dia, kenapa kau sembahyang ni? Oh, aku sembahyang ni sebab tanda syukur. Sebab alhamdulillah selama 4 tahun penuh dengan pancaroba. Putus rapat dan akhirnya kahwin akhirnya. Tuan-tuan nak bagi tahu syukur sebab dapat kahwin, tuan-tuan puan-puan. Tu gembira. Suami pun sembahyang. Tak ada wuduk ke tidak aku pun tak tahu. Tapi sebab bila tanya kenapa sembahyang? Oh, ni sebab orang ramai orang sembahyang, aku pun sembahyang jugaklah. Lepas tu yang sekarang trend sekarang ni letak tangan atas kepala isteri. Saya tanya, apa yang kau baca? Tak tahu Ustaz, saya letak je lah. Yang penting kamera ambil. Amboi. Jadi macam terikut-ikut. Bang, buat biar ada ilmu. Letak tangan atas kepala, doakan. Ya Allah, kau berikanlah aku rezeki daripada isteri ini, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikan isteri aku isteri yang salihah, Ya Allah. Ya Allah, kau bagilah rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia dunia dan juga di akhirat, Ya Allah. Letak tangan, isteri pula letak tangan atas kepala suami dia. Suami pun kena didoakan. Kalau tidak rabak tuan-tuan. Macam-macam perangai suami sekarang ni. Kahwin 8 bulan bercerai. Lepas tu dah macam-macam lagi tuan-tuan. Tu sebabnya pakat-pakat berdoa. Apa tandanya? Tanda syukur. Itu dipanggil asyukru bilhal. Yang ketiga, yang kita kena buat pada bulan Ramadan ini, akhir Ramadan ni, dipanggil asyukru bil'amal. Bersyukurlah dengan amalan-amalan. Ni sekarang ni tuan-tuan, Allah dah suruh kita bangun di pertengahan malam untuk kejar malam Al-Qadar. Apa yang kita kena buat? Tak lain dan tak bukan tuan-tuan dan puan, banyakkan berdoa. Nak dapat malam Al-Qadar ni disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Tuan-tuan nak dapat malam Al-Qadar dengan usaha tuan-tuan saja belum tentu dapat. Tahanlah 7 jam pun. Ni, jam. Jam anak, jam suami, jam isteri, jam bibi habis letak ke depan. Bunyi tak bangun tuan-tuan. Tak bangun. Ada yang kita doa, Ya Allah, kau tolong kejut aku pukul 4, Ya Allah, aku nak bangun tahajud, Ya Allah. Tak bunyi jam, mata terbuka tepat pukul 4 pagi. Biasa buat tak? Terkeluar, dia bangkit tuan-tuan. Nak katanya, Ya Allah, Allah kejutkan kita. Nak suruh kita ini bertahajud. Tapi tuan-tuan puan, percayalah. Nak dapat malam Al-Qadar ni, kita takkan lari kecuali dengan doa. Mesti kena doa. Doa ni pula kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, ada 5 doa yang kita kena kejar. Kita kena dapatkan. Pertama, doa daripada kedua ibu bapa. Tuan-tuan, nak dapat malam Al-Qadar, telefon mak bapa. Malam Asyurul Awakhir ni telefon mak. Kalau ada mak, kalau ada ayah, mak dengan ayah dua-dua sekali. Kalau ada mertua, telefon mertua dua-dua telefon. Mak, abah, ayah, bapa. Apa lagi nak cakap? Kalau ada dua tu lah. Kalau ada ramai bapa mertua lagi bagus. Minta, Ya Allah, tolonglah doakan kami ni, suami isteri, bah, ayah, dapat malam Al-Qadar. Mak bapak kita dalam telefon, InsyaAllah, mak doakan, ayah doakan, kamu dapat malam Al-Qadar. Dan jangan lupa doakan ayah. Tengok. Akhirnya kita pula mendoakan mak bapak. Tengok. Tu penting. Tu sebabnya pertama, banyakkan minta doa daripada mak bapak. Sebab, tadi ayat tadi. Buat baik dengan mak bapak. Wabil walidaini ihsana. Buat baik termasuk minta mereka mendoakan kita. Bapak mertua, mak mertua pun sama hukumnya dengan mak bapak kita. Itu yang pertama. Doa yang kedua, doa daripada pasangan. Suami balikkan cakap pada isteri, yang tolong kejutkan abang. Tolong doakan biar abang dapat malam Al-Qadar dan boleh terkejut di waktu malam. Doa biar kita bahagia. Tengok, kita suruh isteri kita doakan kita. Lepas tu kita pula tolong doakan isteri. Saya juga akan mendoakan awak wahai isteriku, sayangku, agar kamu dimurahkan rezeki dapat bangun di waktu malam. Tengok, doa daripada pasangan. Kenapa kata Dr. Said Ramadan Al-Buti minta doa daripada pasangan? Sebab pasangan kita ni, dia kahwin dengan kita ikhlas kerana Allah. Betul tak? Dia kahwin dengan haji daripada muda-muda dulu. Dia kahwin masa tu haji tak ada apa lagi je. Betul tak? Kurus. Saya masa tu baju dalam pun koyak. Bang,
Maknanya ikhlas dia, dia terima kita. Makna kita ikhlas terima dia, dia terima kita dengan ikhlas. Maka tuan-tuan perempuan, keikhlasan itulah menyebabkan Allah terima doa pasangan kita. Itu nombor dua. Nombor tiga, doa daripada anak-anak. Itu sebab kita kena bagi tahu tu anak-anak, budak-budak berlari. Nampak dia berlari tu doa makbul budak-budak tu tuan-tuan. Itu sebab dia biarlah dia main. Memang nama budak tuan-tuan. Dia berlari, ikut dia lah, dia main. Saya tak ambil pot langsung, budak nak menangis. Nak menangis, nak menari, biarkan dia berlari. Yang penting AJK kau jangan berlari. Tengah-tengah menyanyi, lari, marah aku ya. Tapi nak bagi tu memang budak-budak, panggil budak-budak tu doa. Doakan biar abah dengan mama dapat malam Al-Qadar. Budak tak tahu apa, dia angkat tangan, ya Allah, kau bagilah mak bapak aku dapat malam Al-Qadar. Bang, Allah terima bang. Budak ni tak ada buat dosa. Tak ada buat dosa, yang buat dosa kita. Itu sebabnya minta doa daripada anak-anak kita. Saya selalu minta doa dengan anak saya yang kecil dulu. Dia tak balik lagi, si Izzuddin. Memang selalu saya minta, dik, doakan papa dik. Papa pagi ni ada temu juga. Papa pagi ni ada je saya minta doa kan. Dia akan doa budak. Adik doakan papa murah rezeki. Bila papa murah rezeki, bolehlah papa beli mainan untuk adik. Tengok. Ada juga ganjaran yang dia nak. Tapi tak apa. Dia doa dia makbul tuan-tuan perempuan. Percayalah cakap saya. Minta doa dengan anak-anak. Yang ketiga, yang keempat, minta doa dengan sahabat handai. Dia panggil sahabat-sahabat yang rapat dengan kita. Sebab itu Nabi suruh cari kawan-kawan kasahibil mis. Sahabat yang baik, sahabat yang rapat dengan kita ni. Kawan-kawan dalam masjid ni adalah kawan-kawan yang rapat. Kang balikkan semua cakap, "Su bila salam, doakan saya ya. Malam ni doakan saya." Kita pun dalam doa, "Ya Allah, kau bagilah rakan-rakan aku, sahabat-sahabat aku ya Allah, dapat malam Al-Qadar." Tengok Dr. Said Ramadan Al-Buti cakap, "Nombor 4 tu penting sebab kawan-kawan adalah dia punya, kita punya kekuatan. Doa kawan-kawan menyebabkan kita berjaya, tuan-tuan dan puan-puan." Yang kelima, doa daripada siapa? Doa daripada musuh kita. Ini payah. Pergi jumpa orang yang benci kita, awak tak suka saya kan? Tak apalah, saya maafkan. Saya pun minta maaf kalau ada buat salah. Tolonglah doakan saya biar saya dapat malam Al-Qadar. Marah dia. Apa benda kau ni? Aku kan benci kau. Tak apa. Doa orang yang benci, mungkin dia nampak kesilapan saya. Saya minta maaf kalau saya buat salah. Di malam-malam akhir Ramadan ni, saya nak minta awak doakanlah saya. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata apa? Nak tahu kelemahan kamu, carilah musuh kamu. Perasan tak? Musuh yang kenal kita punya kelemahan. Sebab musuh kerja dia mencari kelemahan-kelemahan kita. Kawan-kawan tak? Kawan-kawan dia cari kebaikan kita. Yang lebih parah lagi, bodek terus. Seluar tak zip, bagus! Ha, habis. Seluar tak zip pun bagus, apa cerita bang? Nah, jadi oleh sebab itu, kita nak yang terbaik. Jangan kita mencari musuh, tetapi kita mencari rakan. Tetapi kalau ada musuh, kita mintalah musuh itu doakan kita. Sebab di situ kita akan kenal siapakah kita yang sebenar. Manakala yang keempat, tuan-tuan perempuan, selain daripada syukur dengan apa? Dengan amalan, nak mengejar malam Al-Qadar ini. Yang keempat, asyukru bithana, perbanyakkanlah memuji Allah Azza wa Jalla. Puji Allah, antaranya banyakkan berzikir. Zikir itu kadang-kadang menyebabkan kita diampunkan oleh Allah. Antara zikir yang Nabi ajar, setiap pagi astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Setiap pagi aku berminta dengan Allah, minta ampun, istighfar saya 70 kali. Bila sebut, tengok Nabi sebut istighfar, istighfar, sedekah, apa nama? Selawat, Nabi suruh banyakkan zikir. Banyak Nabi sebut dalam hadis, rupanya itulah yang paling payah. Dia, pagi ni dapat tak 100 kali astagfirullah saja? Haji. Dapat. Alhamdulillah, seorang dapat. Haji. Dapat. Ni belakang. Dapat. 100 kali astagfirullah. Awaklah. Dapat tak 100 astagfirullah? 100 kali alhamdulillah. Yang ni dapat. Oh, inilah masjid paling ramai dapat. Saya tiap-tiap malam pergi, dapat. Berapa dapat? 30 Ustaz. Yang ni berapa? 20 Ustaz. Oh, inilah masjid lindungan anak didik Ustaz Said Nur Hisham. Yang hebat, berjaya dapat 100 kali semua. Bang, oh, betul bang, bukan senang. Nak dapat 100 kali istighfar saja, tak masuk lagi la ilaha illallah, tak masuk lagi subhanallah, tak masuk alhamdulillah, tak masuk Allahu akbar. Itu semua tu mujulah kita mazhab Syafi'i ni, lepas mayang kita buat zikir ramai-ramai. Dapat juga, nak tak nak dapat. Betul tak? Tapi tuan-tuan puan, kalau kita pakai yang orang kata apa, apa yang dibuat dekat apa dekat Mekah, semua pakat zikir sendiri-sendiri, alamatnya tuan-tuan puan, banyak kita tak dapat.
Sebab apa? Sebab semua pakat cepat nak balik. Maklumlah, dekat dalam TV macam-macam cerita ada. Jadi oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyakkan memuji Allah Ta'ala. Selain memuji Allah, banyakkan puji orang-orang yang buat baik dengan kita. Macam contoh ni, ketua tuan-tuan, masjid kita ni dah buat macam-macam. Saya rasa setiap tahun saya datang ke masjid ni. Tuan-tuan, masjid kita ni apa yang tak dapat? Semua ada. Nak kipas, kipas ada. Kipas besar ada. Aircon je tak ada lagi. Aircon tak ada eh? Oh ni aircon ni? Eh? Oh patutlah jemaah marah. Jemaah letak dalam Instagram tu, dalam Facebook. Wahai imam. Ingat, ingat. Titik-titik. Ingat, marah. Di atas kamu aircon. Di depan kamu aircon. Di kanan kamu aircon. Di kiri kamu aircon. Macam talqin dibuat je tuan. Dia marah sebab tu imam baca panjang. Dia marah sebab tu imam khutbah panjang. Tuan-tuan perempuan, memang betul pun kadang-kadang. Tapi oleh sebab itu tuan-tuan, kita doa lah. Kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Sekurang-kurangnya alhamdulillah ada kipas. Kita doa lagi banyak-banyak biar kita murah rezeki. Bila murah rezeki, kita boleh kutip duit untuk buat apa? Buat aircon pula. Tak mustahil. Masjid kawasan rumah saya semua dah dia aircon kan. Tapi duit siapa? Duit jemaah. Duit jemaah bang. Bukan pakai duit kerajaan. Memang kerajaan tak bagi. Majlis Agama Islam pun tak cukup duit, dia suruh cari duit sendiri. Tuan-tuan, alhamdulillah masjid-masjid kita orang dapat. Jadi cuma kita nak kena konsisten. Kena konsisten memberi. Macam Yahudi, dia ada cara dia untuk pastikan dia punya ekonomi dia bagus. Macam orang Cina, dia ada cara dia macam mana nak bagi ekonomi dia orang bagus. Kita orang Islam, ni masjid kita. Masjid kita lah yang kita kena hidupkan. Memang kalau pasang aircon, memang bagus. Pastikan kita datang dan hantar duit selalu. Itu penting. Potong gaji. Singapura potong gaji terus untuk masuk ke masjid diorang. Itu sebab diorang boleh manage masjid dia dengan sebaik-baik mungkin. Jadi oleh sebab itu muslimin muslimat, kita kena cuba buat yang terbaik untuk masjid kita. Bersyukur dengan AJK yang dah buat yang terbaik ini. Cuma kita doakan lagi biar mereka ada lagi kemampuan untuk dapat orang kata apa, orang-orang sponsor aircon. Dengar cerita kata Datuk Seri Anwar Ibrahim datang. Ha, bolehlah minta. Ha, minta tuan-tuan dan puan, minta selagi kita boleh minta. Dia nak bagi tu tak apalah. Dia tak boleh nak bagi, dia usahakan. Tolong-menolong antara satu sama lain. Link-link yang ada kan. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, banyakkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memuji manusia. Dan yang terakhir, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, tak lain dan tak bukan, kita kena asyukru bil mahabbah. Bersyukurlah dengan kasih sayang yang Allah bagi ini. Tuan-tuan, dengan kasih sayanglah kita akan dapat kebahagiaan. Tuan-tuan, jangan jadi, saya baru balik dari Palestin tuan-tuan, baru saya sebulan balik Palestin. Sedih tuan-tuan. Setiap kali saya pergi Palestin, saya akan nampak perkara-perkara baru yang menyebabkan kita orang Islam sangat sedih dengan apa yang berlaku. Mereka bergaduh sesama sendiri. Tuan-tuan, akhirnya Palestin itu sudah lagi bukan lagi milik orang Islam. Bahkan di manage keseluruhannya, walaupun dah dipecah zon A, zon B, zon C. Zon A untuk Palestin saja, zon B untuk Yahudi saja, zon C yang ada apa Baitul Maqdis dalam tu, itu dipanggil zon C. Percampuran antara Yahudi dan orang Islam berada dalam satu kawasan. Tapi tuan-tuan, kesemua itu ditadbir penuh oleh tentera Israel. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat apa yang berlaku negara-negara Arab itu sebagai pedoman dan pengajaran kepada kita. Qatar dengan Arab Saudi masih lagi bergaduh. Kapal terbang Qatar tak boleh masuk ruang udara Saudi. Saudi punya kapal terbang tak boleh masuk ruang udara Qatar. Tuan-tuan, ni negara Islam bang, bukan Israel. Bila orang Islam bergaduh sesama sendiri, apa yang menguntungkan kita? Saya pergi ke Mesir, daripada Jordan pergi Palestin, Palestin ke Mesir. Pergi ke Mesir tuan-tuan, saya masuk piramid. Tuan-tuan masuk piramid, tuan-tuan tengok siapa orang pertama dan masih sehingga hari ini kajian dibuat tentang Fir'aun. Dan hasil yang diorang jumpa dalam piramid, tuan-tuan, orang pertama yang buat kajian adalah orang Perancis, bukan orang Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan, sedih kita apabila orang Islam tidak mampu nak manage negara mereka sendiri. Syria tak boleh manage negara mereka, akhirnya datang apa nama Donald Trump daripada Amerika Syarikat, datang ke Israel dan umumkan tanah Jolan. Tanah Jolan ni milik penuh Syria. Tapi disebabkan Syria bergolak sesama sendiri, akhirnya Donald Trump kata tanah yang mulia yang elok ini, dia panggil Holy Golan, Holy Golan, tanah Golan yang mulia, dia tanah yang hidup, yang cantik, yang subur, tak dapat dimanage dengan baik oleh Syria, maka biar kita bagi pada Israel untuk dibangunkan. Tengok tuan-tuan dan puan, dengan mudah orang kafir ambil tanah orang Islam di Palestin, di Syria dan seumpamanya. Kenapa?
antum kathir walakin gutha ka gusai sa'id. Kamu ramai bagaikan buih-buih di lautan. Bila kamu tak kuat, fatafshalu wa tazhabari hukum, kamu jadi macam orang yang tidak kuat. Akhirnya orang kafir tengok kamu, ah, tak ada apa, orang Islam tidak kuat. Makanan kami yang jaga. Teknologi kami yang jaga. Ekonomi kami yang jaga. So apa masalah dia? Oleh sebab itu tuan-tuan, baliklah kepada Islam, jadikan tarawih kita, Ramadan kita, malam Al-Qadar kita, malam yang terbaik untuk kita beribadah. Jadikan ia semangat untuk kita terus berjaya di dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala mengajar kita untuk jadi yang terbaik dan jadi orang yang dapat kejar 5 jenis syukur tadi. Kau dapat 1 daripada 5 pun alhamdulillah. Kau dapat 5-5 alhamdulillah, itulah yang terbaik. Semoga tuan-tuan dan puan direzekikan malam Al-Qadar. Dan jangan lupa doakan saya juga agar dapat malam Al-Qadar. InsyaAllah kita pakat-pakat berdoa dan teruskanlah berdoa. InsyaAllah Allah itu maha kaya, Allah akan bagi yang terbaik untuk hamba-hambanya insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal aghniya'i wal athriya' wa la taj'alna minal fuqara' wal masakin fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna rizqan hasanan fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. اللهم اجعلنا من الناجين والفائزين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.